Oke guys, balik lagi sama gue di channel VTechno. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan lagi gameplay dari Aspal 9. Nah, jadi di video kali ini tepatnya itu gue akan melanjutkan lagi di misi karir kelas A guys. Di misi karir kelas A itu gue udah lanjutin ya di video sebelumnya, tapi ada masih banyak lah ya yang belum kelanjutin sampai akhir gitu guys. Nah, di sini di misi karir kelas A ini gue masih sampai di level 4, dimana di level 4 itu gue belum bisa untuk mendapatkan 10 botol nitro ya. Nah, di sini kita akan langsung menggunakan Ferrari LaFerrari aja. Nah, di level 4 ini gue masih kurang tabung nitro 10 ya. Untuk memenangkan balapannya itu gue udah memenangkannya di video sebelumnya. Mungkin kalau kalian belum nonton, kalian bisa tonton di sana, di atas sana ya. Oke. Nah, ini dia sekarang ini kita sebenarnya nggak usah fokus-fokus untuk bisa menang. Kita fokus aja di botol nitronya ya guys ya. Kita fokus di botol nitro atau tabung nitronya ini. Oke, ini dia. Satu, mantap. Dua. Waduh, kelewat dong. Sorry. Baru dua ya guys ya. Baru dua botol. Mana lagi nih? Haus akan botol nih guys. Haus akan botol ya. Gak usah mikirin kita nomor satu atau nomor dua guys. Yang penting kita mencari botolnya aja, karena tujuannya itu guys. Oke, ini dia sekarang baru. Aduh, salah dong. Sorry. Oke, bentar. Mana lagi nih botolnya? Bentar guys. Gak terlalu again. Gak ada dong botolnya nih. Udah setengah jalan ini badan lo. Oh, ini. Oke, 3, 4. Nice, 5. Mantap. Knockdown dong. Oke guys, sekarang tinggal 5 botol lagi. Oh, ini dia guys. 6, 7. Sorry. Baru 7 guys. Sabar. Intinya sabar aja. Oke, sekarang masih 7 botol. Ini dia 8 botol. Tinggal 2 botol lagi guys. Tinggal 2. Knockdown dong. Mantap sekali ya. Tinggal 2 botol lagi guys. Tinggal 2 botol. Ini dia. Oke. Sip. Sekarang udah 10 botol kita dapatkan. Sekarang kita fokus aja. Dan by the way, masih nomor 1 juga guys. Dan oke, kita nomor 1 dan juga berhasil mendapatkan 10 botol yang lumayan susah sih guys sebenarnya ya. Kalau kalian nggak cekatan gitu untuk mendapatkan botolnya, ini ada iklan juga, oke, mungkin akan tonton guys. Oke guys, sekarang ini kita langsung saja ya, setelah gue nonton iklan ya, karena miskin guys, gue miskin ya, gue bukan sultan, jadi kalau ada iklan ya kita tonton. Ini ada iklan lagi nih, apa ini, kita close aja guys. Oke, sekarang kita langsung lanjutkan saja di level 5 atau di tahap kelima ini, di misi karir kelas A ya. Oke, by the way, gue akan menggunakan mobil ini aja guys, McLaren P1 ini ya. Kita langsung main aja menggunakan McLaren P1 di Roma ini. Dan kita cuma harus memenangkan balapan aja guys. Kita harus memenangkan balapan di Roma ini. Dan oh my god, ini adalah The Colosseum, The Stadion Gelora Bung Karno. Oke guys, ini dia. Ada 6 pembalap kayaknya ya. Oke, ada 6 pembalap di sini, mantap sekali. Kita barrel guys, barrel. Nice try baby. Oke, kita nomor 1. Ini dia duang 2 kali, botol 2 kali. Sekarang kita leading nomor 1. Terbang sebenarnya memang sebet. Oh my god. Sorry guys. Kenapa gue malah nabrak ini ya? Oke, sabar guys, sabar ya. Intinya sabar aja di sini. Gue nggak yakin ini kalau udah nabrak kayak gitu ya, apakah kita bisa nomor 1 atau enggak gitu ya? Gue nggak yakin sama sekali sih guys, beneran deh. Oke, kita teruskan aja sampai akhir, gak apa-apa guys, gak apa-apa ya. Yang namanya balapan itu pasti ada kecelakaan juga. Nggak semua pembalap itu karirnya mulus, pasti pernah kecelakaan juga guys. Oke. Kita nomor 4 doang dong. Oke guys, gak apa-apa, kita akan ulang aja pertandingannya. Gue pastiin gue bisa menang sih kalau gak kecelakaan ya. Kalau kecelakaan ya gak tahu juga. Oke lah, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung gaskan lagi. Kita ulang aja ya guys ya, kita ulang aja di sini, karena kita tadi kecelakaan. Oke, langsung aja di sini gue langsung main aja. Ini dia, masih sama ya, di Roma. Roma kelapa, Roma irama, Ramadan tiba. Tuh, kemarin ya. Oke, ini dia sekarang langsung saja di sini guys. Ini apa ini, woi? Kok kayak ada plastik-plastik terbang tadi ya?
gas kan kita. Oke guys, sekarang ini kita harus fokus saja, nggak usah banyak gaya lah. Kita fokus saja supaya kita bisa nomor satu ya. Oke, mantap sekali tadi knockdownnya. Kita langsung leading nomor satu. Kita ambil ya botolnya 2000. Botol emas ini nggak usah 360, langsung saja lurus lempeng ke depan ya. Mantap, kita nomor satu guys. Mantap sekali, langsung terbang lagi. Mantap bos. Oke, sekarang ini kita masih, waduh nomor, syukurin kau, syukurin ya. Pakai acara mau membalap di Tekno ya, nggak bisa dong, nggak bisa nih. Oke, ini dia sekarang kita masih nomor satu, the finish itu di depan dan kita berhasil finish nomor satu setelah tadi kecelakaan ya. Oke guys, dan mungkin kalau kalian yang nanyain Bang, nama klub lo apa? Bang, lo punya klub gak? Itu ada yang nanya sih. Itu sebenarnya gue gak punya klub guys, karena jujur ya, jujur aja ke kalian, gue itu bukannya yang tiap apa ini, kita close dulu ya. Gue ini bukan pemain atau player Aspal 9 yang main terus tiap jam, tiap menit itu main ya guys ya. Gue main kalau ada waktu luang aja, karena gue juga kerja juga guys. Jadi kalau ada waktu luang gue mainnya. Jadi gue gak bikin klub di Aspal 9 itu karena gue takut gak ada yang ngurusin gitu ya guys ya. Oke, ini sekarang kita gue sambil lanjut aja ya di tahap 6 di Kairo. Di sini kita cuma harus memenangkan balapan ya. Oke, dan mungkin kalau kalian banyak yang minta gue bikin klub, nanti gue paling akan bikin, tapi ntar ya. Kalau misalkan gue juga waktu luangnya banyak, mungkin gue akan bikin guys. Dan kita langsung ke knockdown aja di sini. Kita langsung masuk ke piramida de Giza, tepatnya Mohamed Salah lahir di dunia ini guys. Oke. Nah, sekarang ini kita masih leading nomor, waduh nomor 2 dong. Kita ke knockdown saja guys. Ada bakul bakso juga tadi di sana. Oke guys, sekarang ini kita masih nomor 1. Apakah kita bisa nomor 1 ya? Karena ini masih lama juga guys. Masih agak panjang ini tracknya ya. Oke, waduh dibalap lagi dong. Enggak bisa ini, enggak bisa ini. Fitnya enggak bisa kalau dibalap-balap gitu guys. Kita malah nomor 3 nih guys sekarang guys. Sabar, sabar, sabar. Dan bagi kalian semua jangan lupa guys ya, di subscribe juga, dinyalakan loncengnya guys, agar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari VTechno untuk Aspal 9 ini maupun game-game lainnya ya guys ya. Oke, mantap sekali di sini. Ada bakul bakso ini, kenapa banyak sekali yang jualan bakso ya tapi nggak ada orangnya gitu ya guys ya. Oke, kita turun aja di bawah di sini. Mantap sekali guys, kita masih nomor 1. Nice. Oke. Ini dia sekarang kita masih nomor 1 dan kita harus pertahankan itu gitu ya guys ya. Oke, oh my god. Sekarang ini udah mau finish sih, udah mau finish. Sabar. Sabar. Itu udah finishnya di depan. Alhamdulillah. Kita berhasil nomor 1 guys setelah pertarungan yang cukup ketat tadi ya. Mantap sekali di sini kita mendapatkan tuh apa ini? Iklan lagi guys. Mungkin gue akan tonton ya atau enggak ya? Tonton aja guys. 2000 years later. Oke, setelah gue nonton iklannya ya, lumayan banget itu 23.000 koin ya, kita tonton iklannya tadi. Nah, sekarang ini kita akan langsung lanjutkan lagi aja di tahap 7 atau di level 7 gitu ya. Nah, ini kita akan klaim dulu aja nih. Lumayan ini, kita mendapatkan apa nih guys? Oke, oke, kartu itu ya dari mobil, apa namanya, Mercedes. Oke, sekarang kita langsung lanjutkan lagi di level 7 atau di tahap 7 ini. Ini dia. Kita menggunakan mobil yang sama ya, McLaren P1. Di sini kita cuma harus memenangkan balapan sama Perfect Nitro 5 kali, guys. 5 kali ya. Oke. Kita harus bisa melakukan Perfect Nitro. Kalian tahu nggak Perfect Nitro, guys? Ya, Perfect Nitro itu kalau bahasanya apa ya? Kalau kalian mau mengeluarkan nitro itu yang dipaskan yang kebiru-biru itu, nanti perfect nitronya akan berwarna biru ya. Oke, mantap sekali guys. Sekarang masih, waduh ada balon udara sangat besar sekali bung. Ini by the way di Himalaya ya, di Himalaya ini banyak avatar guys, avatar penunggu Himalaya guys. Oke, terbang seperti avatar angin, mantap sekali guys. Langsung kita nomor 1 ya by the way ya. Malah sekali kalau gue di Malaya itu gue seringnya itu ingatnya ini guys, film Ice Age guys. Gue selalu keinget sama film Ice Age ya, karena hampir mirip itu dari segi iklimnya, dari segi tempatnya, temperatur ya, struktur tempatnya itu mirip-mirip guys kayak di film Ice Age ya. Oke, dan by the way gue nomor 1 sekarang di sini. Kita harus pertahankan itu guys, karena ini udah setengah jalan ya, betul ya, setengah jalan. Dan masih sangat ditempel ketat banget ini sama kompetitor-kompetitor bangsul ini ya.
Oke, gak apa-apa guys, kita masih nomor 3 sekarang ini. Mantap sekali, kita coba untuk nomor 1, kita barrel. Nice try baby. Oh my god, oke. Kita nomor 1 lagi dong. Kita lewat terowongan tempat bertapanya para avatar. Oke, kita terbang lagi. Ini dia, ini adalah apa ya? Ini adalah jalan es batu. Karena nanti kalau cair itu jadi kayak rawa-rawa mungkin ya guys ya, gue gak tahu guys. Oke, ini by the way udah hampir finish dan kita udah meninggalkan kompetitor sangat jauh di sini dan finishnya itu di depan dan kita finish nomor 1 lagi guys. Oke, mantap sekali ya. Nice, perfect nitro pun udah ya tadi ya. Gue udah sambil perfect nitro guys. Di quit sambil ngomong gini pun diam-diam udah inget sama misi kita guys. Ya, perfect nitro itu tadi guys. Oke, kita langsung next aja di sini ya guys ya. Kita langsung next aja dan ini tinggal berapa lagi nih tahapnya ya. Tahapnya itu sekarang ini tahap 8 ya. Tahap 8 di tahap 8 9. Ya intinya mungkin 8 9 sama 10 ya. Dan so guys, gini aja dulu untuk video kali ini. Terima kasih banget buat kalian semua yang udah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk klik tombol like, share, serta subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari VTechno ya guys ya. Nantikan lagi lanjutan dari misi karir kelas A ini di episode selanjutnya atau di video selanjutnya guys ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.